bertemu kembali dalam pelajaran moral dan kawan-kawan akan ditemani oleh saya Ruben dan Yume selama setengah jam. Seperti biasalah kan Ruben, kita ada 3 segmen yang akan membawa rakan-rakan kita di rumah tu untuk mempelajari sesuatu yang akan membantu meningkatkan pengetahuan moral. Ha, kami sedang berada di bangunan Sultan Abdul Samad. Bangunan ini dahulunya pernah menjadi pusat pentadbiran penjajah. Bukan itu sahaja, bangunan ini pun pernah menjadi bangunan Mahkamah Persekutuan yang di mana undang-undang ditegakkan. Tepat sekali. Dan kini tempat ini menjadi bangunan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan. Dan hari ini satu lagi topik yang akan dibincangkan iaitu patuhi undang-undang. Bila bercakap tentang undang-undang ni, pergi sana ada undang-undang, pergi sini ada undang-undang, kat sekolah ada undang-undang, kat jalan raya lagilah banyak undang-undang. Memanglah, kalau awak pergi mana-mana pun, tetap ada undang-undang. Kat dalam negara kita ke, kat luar negara ke, semuanya sama. Tapi kenapa mesti ada undang-undang ya? Kenapa? Kawan-kawan pun mesti nak tahu apa sebab dan kenapa undang-undang ni penting. Jawapannya ada dalam segmen pertama, Hidup Sihat. Bagaimana undang-undang dapat membantu dalam membentuk sebuah kehidupan yang sihat? Murid-murid, sebenarnya ia sangat berkait rapat dalam kehidupan kita. Ramai di kalangan kita semua yang tak menyedari kepentingan undang-undang sehingga sebilangan besar daripada kita telah melanggarnya. Undang-undang atau peraturan yang digubal mempunyai kepentingan yang tersendiri. Yang pertama, untuk mengelakkan daripada terjadinya perkara buruk akibat perbuatan manusia yang tiada pengawasan. Kerana tiadanya peraturan, maka seseorang itu akan bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya tanpa memikirkan kesan-kesan buruk yang bakal terjadi. Sebagai contoh, di atas sebuah jalan raya, seorang pemandu memandu keretanya. Kerana tiada peraturan yang mengatakan tidak boleh memandu dengan laju, dia bertindak menambahkan kelajuan keretanya. Jika semua pengguna jalan raya bersikap demikian, tak mustahil jika setiap masa akan berlaku kemalangan dan ramai pula yang akan terbunuh gara-gara kelakuan si pemandu tadi. Bukan di atas jalan raya saja, peraturan juga turut dikuatkuasakan di sekolah-sekolah. Sebagai langkah permulaan, pelajar akan dilatih untuk mematuhi setiap undang-undang yang telah ditetapkan. Selain mengelakkan dari berlakunya masalah sosial di kalangan pelajar, undang-undang juga berperanan membentuk disiplin dan tata susila supaya kita jadi seorang manusia yang baik akhlaknya, berbudi pekerti dan berhati mulia. Peraturannya mungkin seringkas berbaris ketika membeli makanan di kantin atau semasa memasuki kelas, tapi ia melambangkan sifat dan keperibadian seorang pelajar. Apa reaksi murid-murid jika ada seorang pelajar yang memotong barisan ketika mahu membeli makanan? Tentu kamu akan katakan dia seorang yang tidak berdisiplin dan mementingkan diri sendiri. Beginilah gambarannya. Kerana dalam agama juga menuntut setiap individu membataskan tingkah lakunya. Seperti membataskan pergaulan di antara lelaki dan perempuan bagi mengelakkan perkara yang dikeji berlaku. Undang-undang mengajar manusia menjadi seorang yang bijak dalam menentukan hala tuju hidupnya. Bermaksud ia mendidik kita untuk menilai sesuatu perkara dari segi kebaikan dan juga keburukan. Menyedari keburukan melanggar perintah, seseorang itu pasti akan dapat mengelakkan masa depannya yang gelap.
begitu rupanya barulah saya faham kenapa wujudnya undang-undang. Tapi ada juga sesetengah orang yang menganggap peraturan ini membuang masa dan merimaskan. Nak buat itu tak boleh, nak buat ini pun tak boleh. Tapi ramai yang sebenarnya takut dihukum lepas melanggar sesuatu undang-undang. Takut dipukul, takut rasa sakit, takut malu. Kalau semua rasa macam tu, baguslah. Tak adalah isu-isu sosial dalam negara kita lagi. Malangnya itulah, ramai yang tak nampak akibatnya walaupun banyak contoh di depan mereka tu. Betul cakap tu. Tapi kenapa perkara ini boleh terjadi? Kenapa? Segmen isu ada sebabnya. Saksikan. Segmen isu sudah masuk pelajaran yang ke-10 minggu ini. Sebagai rakyat Malaysia, seharusnya kita menyokong usaha negara untuk mengekalkan keamanan dan menjaga keselamatan, meningkatkan taraf ekonomi, pendidikan, kesihatan dan juga kebajikan kita. Tanpa semua kepentingan yang diperlukan dalam kehidupan ini, Malaysia takkan mengecapi kemajuan seperti negara lain. Dalam masa yang sama, negara sebenarnya sentiasa berhadapan dengan masalah-masalah yang melibatkan rakyat sehingga terpaksa menyelesaikannya di kandang mahkamah. Walaupun telah wujudnya undang-undang, namun masalah ini masih sukar dibendung, terutama masalah yang membabitkan golongan muda. Logiknya memang terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya gejala seperti ini. Ia termasuklah tiada pendedahan yang terperinci diberikan kepada golongan ini di peringkat awal secara langsung melalui sistem pendidikan sedia ada dan cara tidak langsung melalui pembelajaran di luar kelas sama ada melalui pemerhatian, pendedahan melalui ibu bapa dan banyak lagi. Tiada pengawasan dari pihak penjaga atau pihak yang dipertanggungjawabkan untuk mengawal pergerakan dan tingkah laku anak-anak. Kebebasan yang diberikan menggalak mereka melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Faktor persekitaran yang mendorong mereka memulakan gejala negatif seperti pengaruh dan rakan sebaya atau rakan yang lebih dewasa, serta menghadapi tekanan akibat masalah keluarga. Sepatutnya mereka mendidik supaya bijak mengatur langkah dan membantu mereka menyelesaikannya. Masalah seharusnya mendewasakan fikiran dan diri setiap anak-anak, bukan menyebabkan mereka terjerumus ke dalam dunia yang merosakkan. Memiliki sifat dan keinginan melakukan sesuatu perkara, termasuk perbuatan negatif untuk keseronokan serta kepuasan diri melalui contoh-contoh yang dilihat di depan mata. Pengetahuan dan pegangan agama yang cetek mengakibatkan mereka tidak bersyukur kepada nikmat Tuhan. Walhal setiap agama mengajar dan melarang pengikutnya melakukan perkara yang tidak baik serta menentang undang-undang. Kesannya tidak setakat pada diri sendiri, malah kepada ibu bapa dan keluarga, masyarakat dan seterusnya negara. Undang-undang yang digubal atas dasar-dasar kesejahteraan dan kepentingan rakyat akhirnya menjatuhkan imej negara sebagai sebuah negara yang merdeka dan maju. Cantik pun kamu lukis. Kan bagus macam ni daripada kamu conteng-conteng dinding sekolah. Kamu dah, sekolah ni ada undang-undang dan peraturan. Faham? Faham ya? Jangan buat lagi conteng-conteng sekolah ya. Faham.
Menconteng bangunan sekolah adalah satu salah kesalahan. Kamu dah melakukan kesalahan dan sekarang kamu dah menjalankan tugas kamu. Kamu didenda. Ya, setiap kesalahan mesti didenda. Faham? Faham. Selepas ni jangan lagi conteng-conteng bangunan sekolah, ya? Ya? Ya. Pendidikan ni sangat penting dalam kehidupan, kan Ruben? Apatah lagi masa usia kita masih muda ni. Kerana masa inilah otak kita mudah menerima apa saja. Betul tu. Jangan sampai tersalah asuh, sudahlah. Nanti siapa yang rugi? Mereka dan keluarga mereka. Seronok betul nampaknya kita ni. Bukan apa kawan-kawan. Kami seronok kerana dapat berkongsi pelajaran dengan kawan-kawan semua. Seronok, seronok juga. Apa cerita sinari kita minggu ini? Nasib baik awak ingatkan. Kalau nak tahu, saksikan paparan ini bersama. Selamat bertemu kembali para pelajar. Bagaimana segmen hidup sihat tadi? Diharap kamu semua dapat belajari sesuatu yang berguna, ya? Pasti kita semua pernah mengalami masalah, bukan? Bagaimana kita menyelesaikannya? Segmen isu pada minggu ini akan membantu kamu semua dalam menangani situasi ini. Tentu kamu pernah diajar oleh guru-guru di sekolah tentang betul minda, kan? Kali ini, isu akan menggunakan cara yang sama untuk membantu kamu yang mengalami masalah. Dengan cara ini, kita akan lebih mudah mengingatinya. Mari kita lihat apa yang ada dalam peta minda kita. Apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami masalah? Kita lihat yang pertama. Cuba bertenang. Para pelajar tak perlu panik dan terburu-buru kerana sikap kita ini akan membuatkan kita berfikir secara tidak rasional. Jadi, cuba kamu tarik nafas dan bertenang seketika. Selepas itu, apa yang patut kita lakukan seterusnya? Ya, sentiasalah rujuk kepada keluarga. Mungkin kamu boleh ceritakan masalah kamu kepada ibu, ayah, kakak, abang ataupun adik, ikut pada keselesaan kamu. Kemudian, luahkanlah apa yang kamu sedang alami. Dengan cara ini, sedikit sebanyak dapat melegakan perasaan risau kamu itu. Tapi harus diingat, kita perlu jujur dan terus terang walaupun masalah itu adalah berpunca daripada kita. Kemudian, mintalah bantuan daripada mereka. Mungkin mereka juga pernah mengalami masalah yang sama. Mudahlah bagi kita untuk menyelesaikannya. Jangan sesekali kita abaikan nasihat kedua ibu bapa kita. Kata-kata mereka adalah doa untuk kita. Dengarlah nasihat yang diberikan kerana ia amat berguna sampai bila-bila. Apabila kita dah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, jangan lupa berserah kepada Tuhan. Ia mendengar apa yang kita minta. Bagaimana murid-murid sudah dapat ingat apa yang kita pelajari tadi? Ingat ya para pelajar, setiap masalah ada cara penyelesaiannya asalkan kita berusaha. Saya pun berjanji tidak akan melakukan perbuatan macam tu. Bagus tu Ruben, dengan berakhirnya segmen tadi bermakna sudah tiba masanya untuk kami mengundurkan diri. Tapi ingat, minggu hadapan kita akan berjumpa lagi dengan topik yang lebih menarik. Betul tu. Semoga kawan-kawan di rumah dapat mencontohi teladan yang telah kami paparkan sepanjang episod ini. Sekian saja, salam hormat dari saya. Jumpa lagi. Bye. Bye.